Yo guys, hari ini adalah perpisahan gue dengan salah satu action figure gue atau Hot Toys gue. Dan Hot Toys gue itu sudah dibeli oleh Sultan Surabaya guys ya, yang bernama Kendrick Lamar. Dan ya, gue harus berpisah terlebih dahulu. Tapi gue mohon ke kalian semua untuk kasih gue privasi dengan Hot Toys gue yang ini guys. Ya, gue bakal berpisah dengan Hot Toys ini karena akan dibeli oleh Sultan di Surabaya guys. So, gue mau kesana dulu, gue sedih banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kalian bisa jelasin Bibi? Biar yang bisa jelasin Bibi. Karena Abi kodeng tidak boleh dikodeng hari ini. Tidak usah upload. Ya, adik-adik, itulah alasan gue gak ngupload kemarin. Jadi buat bocil-bocil yang nanya, "Bang, kenapa kemarin gak ngupload setelah upload video review PC?" Itu alasannya. Ya, setidaknya gue sudah upload lagi sekarang guys ya. Dan gue mau jualan RAM sekarang guys. Bukan action figure lagi, bukan Hot Toys lagi, tapi RAM ya. Yang mau beli silahkan kontak gue di DM. Terima kasih. Oke, guys, welcome back to channel ini Bibi. Selamat datang kalian pecinta. Aku jual RAM ini, yang mau DM aku. Ya guys, selamat datang kalian semua. Hari ini kita bakal komedi Discord ekstra kombo. Ya, kita bakal komedi Discord ekstra kombo lagi. Sebelum mulai seperti biasa, gue minta kalian push like terlebih dahulu di bawah, subscribe, tidak perlu subscribe, like aja guys. Shot, kita langsung aja, let's go. Ini video zaman batu nih anjing. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوانا أعزاء كما تشاهدون نحن ما زلنا مستمرين في مشروع سوق المال عمل 444 وكما تشاهدون هذه أحوال هذه القرية نائية صغيرة تفتقر إلى مقومات الحياة ونحن اليوم لقد لله الحمد لقد تم تنفيذ لهم هذا البر وإن شاء الله سوف يكون لهم بالعون فجزا الله الأخوة القائمين على هذا المشروع وبارك الله بكم معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله ولمزيد من التفاصيل التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة أو على صفحتي الرسمية جزاكم الله نافع جزاء مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Bisa aja nih bapak si gemoy ini. Bisa aja ya guys ya. Padahal orang Arab ini sedang menjelaskan sistem air atau PDAM yang dilakukan oleh desa ini guys. Dia sedang menjelaskan itu malah dikira doa sama Pak Owo cu. Ya mau bagaimana lagi guys. Kumpulan good ending. Takil balik no ngawur. Aduh cu, AI ini cu. AI ini bajingan banget cu. Banyak banget ini. Setiap foto memiliki arti guys ya. Dan ending masing-masing guys. Akhirnya guys tidak jatuh lagi meja ya guys. Esteller datang. Kasih tempat. Alhamdulillah Esteller benar-benar datang guys. Alhamdulillah. Aduh cu, AI ini cu. Alamak, tiba-tiba membawa sushi guys. Good ending. Tidak lagi terjatuh, tidak STLR sudah sampai dan perihal apa anjing tersebut ternyata tidak mendobrak yang punya anjingnya guys. Alhamdulillah, good ending. Bro mencoba menjadi dingin namun di saat bersamaan terjadi sesuatu yang annoying. Anjing itu tai kuda tai. Bahasa banget kudanya berak sembarangan guys. Di sini ada enggak yang udah umur 20-an masih berak sembarangan guys? Komen di bawah yang masih berak sembarangan. Yang enggak hormat bayar tapera 2 kali lipat. Gak, ini semua orang di pinggir jalan kenapa hormat semua bro? Ada apa nih? Kenapa hormat semua gini bro? Ada bisa menjelaskan? Aku dengar lagu Indonesia Raya, aku refleks hormat. Bineka Kredit plus 500. Cing!
punya ending semua, bro. Gambar-gambar jadi punya ending semua gara-gara EA ini, men. Tai bocok. Lama, pria Sigma memiliki ending juga, guys. Doge juga memiliki ending, Doge. Anjing maksud gue bak, cok. Sheesh. Sheesh, semua meme memiliki ending, guys, ya, sekarang, ya. Ini apa nanya creepy banget, tai. Tapi creepy banget ya gerakannya, guys, ya. Foto itu pas dicampur sama AI ini tuh jadi creepy, men. Seru bejir main game GTA mabar. Ini GTA SMP nih. Anjing jihad yo, ganggu. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, oke? Okay. Allahu Akbar. Lama, ternyata dia bukan berteriak, tetapi dia azan. Sheesh. Alhamdulillah, guys. Cihuy, pagar baru, coy. Ya, seperti itulah. Sepatu baru ya diinjak, pagar baru ya ditabrak. Ya, seperti itulah ya. Kenapa muka gue berubah gitu, Jing? Anjing, ganggu banget muka goblin, tai. Ganggu banget, anjrit. Rasi kontol! Wah, ini kayaknya harus diukur diameternya. Ternyata gue tidak jadi joget zombie apokalips, guys. Tron kesayanganku. Fuck is that, masih kontol. Dia tuh orang harus dikasih perhatian aja sih. Jangan terlalu kayak ditanya-tanya gitu. Jangan kayak ya, jangan kasih tekanan lah ke dia. Emang orangnya itu punya masalah di internal aja, anjing. Jadi saran gue tuh buat dia yang kontol, anjing. Itu notif HP apa, guys? Itu notif HP apa, guys? Itu notif HP apa, guys? Ini bukan Rian Samsung lagi, guys. Ian pula ini. Ian apa, guys? Motorola kah? Oke, adik-adik kita langsung saja ke Facebook, ya. Seperti itulah meme di Discord hari ini. Kiamat! Jadi untung saja ini extra combo, jadi ada Facebook, guys. Let's go! Gue no effort. Barang yang kamu pengen, yeah. Rela jual gerobak jualan padahal buat cari uang sampingan. Wis. Pekerja keras, pekerja keras. Tapi kalau buat cewek sih goblok sih ini nih. Kalau buat cewek sih dongol sih. Ngejual akun ngejual HP. Lu jangan bilang demi cewek lu ngejual HP, bro. Ngejual HP kedua padahal masih kepake banget. Dongol. Emang dongol, cok. Pokoknya mati-matian kerja, ya Allah. Uang kerja ditabung. Bahkan pulang kerja pun masih jualan buat tambahan, ya Allah. Tapi apa? Tapi bohong. Jembut. They need to ban TikTok already. Apa nih? I hope y'all's wife got y'all a nice cake for Father's Day just to show y'all her appreciation. What the fuck? Hell nah. Itu kue apa bergerak gitu, Jin? Happy Father's Day, tai. Jangan bilang ini dikirim sama bapaknya gitu, cok. Man, hell nah, man. Style different fonts. Style different fonts. Fonts as in like text. How am I supposed to style text? You guys are getting really creative, and I appreciate it. But how am I supposed to style text? Goddamn! Gila, dia style sesuai font, guys, ya. Sheesh! Bro! Goddamn! Itu keren banget, anjing. Wah gila sih ini, bro. Ini keren banget sih, sesuai sih sama font-fontnya, guys. God damn. Bro. Sheesh.
Oke bang, itu tadi keren sekali font-font itu. Sekarang saya request membuat font ini. Saya request buat font ini bang ya. Baiklah, ternyata tidak ada satupun yang punya pengalaman. Untunglah aku ini punya banyak bakat untuk kalian semua. Semuanya. Kapan dapat makanan gratisnya? Yo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan program makan siang gratis bakal direalisasikan mulai 2025. How now? Kapan dapat makanan gratisnya? Baiklah. Now, ya, makan gratisnya 2025. Sekarang, kapan spraynya? Terkejut. Berang, gak usah pakai foto gue ya. Once asli pribumi, lu diem lu. POV, aku mencoba untuk menahan tawa ketika temanku bercerita tentang gadis yang dia bicarakan. Padahal itu second akunku. Nah guys. Guys, jadi kalian yang lagi deket sama cewek, guys ya, lagi deket sama cewek, please guys, tolong periksa apa teman kalian yang deket sama kalian, bro. Tolong dicek, bro. Ya, apalagi lu LDR, bukan LDR, maksudnya lu belum ketemu sama cewek itu. Tolong diperiksa apa teman lu ya. Waspadalah. Hati-hati guys. Ini sering terjadi, guys ya. Hati-hati, men. Gua hanya bisa bilang hati-hati ke kalian ya. Padahal itu gue jir dengan nomor baru gue. Oke Mas Arif, sebenarnya lu memang kesepiannya bukan main ya. Wih di share cuy, oke. Iya keren AI, memu keren AI. Foto Messi guys. Gua, please ini please Messi yang gak ganggu. Dan ini adalah foto Messi yang asli guys ya. Semoga ini bukan yang ganggu guys, please. Makanan gratis masih terkunci. Daftar nick dan nomor kakak untuk membuka. Aduh bau nih meme nih. Ini meme dari Pak Hari guys ya. Ini meme-nya itu politik banget. Coba kita lihat. Sorry ya. Takutnya. Alternatif makan gratis. Anjing creepy banget anjing. Makan siang susu gratis untuk semua warga Indonesia. Sorry ya. Makan siang gratis kita mana pak? Tidak tahu kotanya saya. Sorry ya. Aku mau spray gratis. That's so creepy. Nice meme Pak Hari. Pandawara setelah tahu daerah sekitar jembatan BBS penuh sampah lagi. Oh ini gue tahu deh. Itu jadi itu kotor banget guys. Dan Pandawara itu ngebersihin jembatan itu. Ya maksud gue yang di bawah jembatan itu kan banyak sampah tuh dibersihin sama Pandawara. Gak lama setelah itu guys ya, kotor lagi. Ya kalau editor gue tolong masukin deh foto ya. Itu ada guys. Belum sampai 1 bulan guys, kotor lagi itu jembatan guys, penuh sampah lagi men. Gue udah bingung banget bro. Gue udah bingung banget. Emang warga-warga daerah sini tuh ya, negara ini tuh maksud gue tuh ya, dikasih hati minta jantung guys. Dikasih hati minta jantung. Kotor. Ah nanti juga dibersihin lagi. Buang lagi, buang. Kapan mau berkembangnya? Dan masyarakatnya malah keluar-keluar ke pemerintah. Padahal kesadaran masyarakat juga penting soal buang sampah sembarangan. Setuju gue. Ya mau bagaimana lagi guys ya. Pandawara semangat pokoknya. Lonceng subscribe jir apa nih? Ini anime apa guys? Alamat tong 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 tong. Klontong. Alamak itu subscriber, subscribe YouTube guys, lonceng subscribe YouTube guys ya. Guys jangan lupa buat subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya ya. Anjing bunyinya kelontong-kelontong subscribe YouTube cok. Awan mendung baru saja menurunkan 5 tetes air, listrik PLN. Ya, gimana guys ya? Dulu sih daerah gue kayak gini juga guys. Kalau mau udah mendung, udah mau hujan itu biasa mati lampu daerah gue dulu. Sekarang udah enggak sih guys. Udah guys, kasihan PLN bro. Lu hidup enggak ada lu puji-puji nih. Ini lampu lagi hidup nih, enggak ada lu puji-puji. Lampu mati lu maki-maki, kasihan guys. Kasihan PLN cok. PLN yang enggak tahu apa-apa tiba-tiba mendengar suara hinaan warga sekitar. Sedih ngaps. Pas mati dihujat, pas nyala enggak dipuji. For real. Lagu nih bobo buat babi semua. Eyo lagu what? Udah di fix ya adik-adik. Lagu Nina Bobo
Alhamdulillah. Agak shock berat gue guys. Shock sedikit ya. Wuling, Convero, S-Lux, 22 air faktur, nempel pajak off 2 kali. Tangan pertama dari baru kondisi bekas laka. Oke, bekas kecelakaan tidak parah. Oh ini foto mobil Wuling Convero yang waktu itu guys. Alhamdulillah sudah tidak rusak lagi guys ya. Dan berikut doxlinya. Gila banget cok. Ini Muhammad Reno jualan mobil sih, jualan mobil maksud gue. Terus dia tutup gurung itu tidak parah gitu. Lu lihat ini udah bopeng gitu, tidak parah guys. Ini jalan saja alhamdulillah nih mobil guys. Asli, ini tutup gurung tidak nyala, rangka tidak kena, mesin tidak kena, aman. Aman, bekas celaka tidak parah dan aman guys ya, dia bilang ya. Ini kalau jalan aja udah alhamdulillah guys ya. Tidak rusak satu bulan pun udah bersyukur guys ini guys. Saran teks meninjak dewasa guys ya. Saran teks yang terbaik ya guys ya. Meninjak dewasa. Lah ada doxlinya bro. Tunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Dia yang menurunkan ketenangan. Daryl meninjak dewasa guys ya. Daryl menginjak dewasa. Nah ini menginjak dewasa ya, for real. Wanita dengan bunga pertamanya, pria dengan bunga pertamanya. Cheese meme dari aesthetic guys. Hell no! Hell no! Nyata kah guys? Nyata kah? Apakah ini nyata adik-adik? Coba komen guys, bunga kalian apa guys pertama? Apakah Kredivo atau Shopee Paylater guys? Apa bunga pertama kamu? Kalau aku Kredivo. Dipikir-pikir iya juga sih. For real ya. Apa nih Under Expert, ngapa lagi nih? Hey guys, welcome to Under Expert. Pembuatan video game pastinya menjadi proses panjang yang harus dilalui oleh sebuah tim developer. Apalagi untuk game-game AAA yang bisa sampai melibatkan ratusan orang dalam proses development. Selama proses development, pastinya akan muncul banyak ide dari tim yang besar tersebut untuk membuat fitur ataupun assets yang nantinya akan menjadi sebuah konten saat gamenya dirilis. Tapi ternyata ada momen-momen di mana developer game harus menghilangkan suatu konten dalam gamenya karena berbagai alasan. Jinggoan ini yang punya channel tai banget anjing. Dirilis ataupun bahkan setelah gamenya dirilis. Nggak expect gua. Berbagai konten dalam 10 game berikut ini tidak bisa lagi diakses oleh gamer. Untuk itu inilah 10 konten terlarang yang dihilangkan dalam game. Tapi sebelum itu subscribe ke channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari kami. Gila banget nih channel anjing. Bangke bro. Bangke men. Apa nih dikasih Hunter Renity nih. Ini yang orang kejatuh itu bro. Udah lihat gue nih. Alhamdulillah good ending guys. Tiba-tiba dia suspect anjing. Alhamdulillah dia tidak terjatuh dan menjadi suspect guys ya. Good ending. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikut seneng gue dengarnya. Melihatnya gue ikut seneng guys ya. Iya ya Pak Owi ya. Siapa yang gak berbunga-bunga? Coba Pak Owi, kalau kipernya Zuyu kayak gini ya Pak Owi ya. Siapa yang gak berbunga-bunga? Aku pun nendangnya berbunga-bunga Pak Owi, gak bisa fokus. Full senyum ya. Gila banget ya Gaby. Nice meme Davi, nice meme. Coba tuh Roberto Carlos. Lu gila ya Roberto Carlos, tendangan dia kuat anjing. Gila men Roberto Carlos anjing. Gila. Ya tendangan dia kuat ya. Mana tega juga Roberto Carlos kalau kipernya seperti itu guys ya. Kanye West melihat besi panggungnya diambil penonton, dia konser di Madura anjir. Hell nah, hell nah, jangan ambil besiku. Panggung ini bisa roboh. Timeline berubah. Nah, ini AI lagi nih. Orang munafik pun cek lagi.
Alhamdulillah ternyata di belakangnya ada pintu guys ya. Orang baru tahu gua. Puncek. Lagi. Alhamdulillah ya. Villagers will attack villagers on sight. However, if the villager is just a baby, all of the pillagers will leave it alone, showing that they actually do have morals. Sheesh! Oke, adik-adik mungkin sampai sini aja komedi Dixot Extra Combo. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Thank you for watching. See you guys in the next video. Salam gamer.